Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladhina attaqaw madha anzala rabbukum. Qalu khayra lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Waladarul akhirati khayr. Wala ni'ma adarul muttaqin. Waqila dan dikatakan lilladzina taqu kepada orang-orang yang bertakwa. Mada apakah angzala yang telah menurunkannya Rabbukum Tuhan kamu. Kalau mereka mengatakan khaira. Tuhan kami menurunkan kebaikan. Lilladzina bagi orang-orang ahsanu yang mereka berbuat baik fi hadhid dunya di dunia ini. Hasanatun bagi mereka kebaikan. Waladarul akhirati dan sungguh kampung akhirat khairun lebih baik. Wala ni'ma adarul muttaqin dan sungguh nikmat negeri orang-orang yang bertakwa. Perkampungan orang-orang yang bertakwa. Dan dikatakan kepada orang-orang yang takwa, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka mengatakan Tuhan kami menurunkan kebaikan. Jadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang dalam hatinya itu ada kebaikan-kebaikan. Maka ketika menerima Al-Quran, maka mereka ini bisa menerima dengan baik. Mereka menganggap turunnya Al-Quran ini satu anugerah, satu kebaikan, satu jalan keluar, satu kemuliaan, satu kebahagiaan. Begitulah kalau orang itu baik, maka didatangi kebaikan itu mudah menerima. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Baqarah, hudal lil muttaqin. Quran itu adalah hidayah bagi orang-orang yang takwa. Quran itu hidayah bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya di dalam hatinya itu ada takwa, maka ketika dituruni Quran, maka nurun ala nur. Memang baik, didatangi baik, ya cocok. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya itu memang buruk, وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Setelah didatangi Quran, maka menolak. Memang hati buruk. Tidak cocok. Jadi kalau orang itu, memang orang itu aslinya buruk, dikasih kebaikan itu malah merasa tidak cocok. Tapi kalau orang itu memang aslinya itu baik, dikasih kebaikan langsung klop, wah cocok ini. Nah, Al-Quran itu begitu. Bagi orang-orang yang fitrahnya itu salimah, fitrahnya bersih, tidak cacat, maka begitu datang Quran ini mereka gembira, cocok ini, cocok. Qalu khaira, Allah telah menurunkan kebaikan. Tetapi kalau orang itu hatinya buruk, didatangi Quran bingung. Madza aradallahu bihadza mathala? Apa ini? Apa ini?
annasu ma'adin kama adinidz dzahabi wal fiddah, kata Nabi. Manusia itu seperti barang tambang, tambang emas, tambang perak. Jadi memang manusia itu punya watak-watak asli, setiap orang itu punya watak-watak asli. Nah, itulah yang diceritakan oleh Nabi ketika bayi umur 4 bulan sudah ditulis asyaqiyun am sa'id. Apakah dia akan celaka, apakah dia akan beruntung. Ini watak asli, gawan bayi. Gawan bayi. Jadi ada orang itu mang sudah dicetak untuk kebaikan, ada orang-orang yang memang dicetak untuk keburukan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan program untuk dia. La haula wala quwata illa billah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, kebaikan. Isinya firman Allah itu adalah, isinya yang diturunkan oleh Allah kepada kami adalah, bagi orang-orang yang berbuat di dunia ini dapat kebaikan. Jadi orang itu kalau berbuat baik, itu hasilnya itu di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ini pun dia akan mendapatkan kebaikan. Bukan kebaikannya nanti di akhirat saja, tidak. Di dunia akan dapat kebaikan juga dia. Kamu lihat para wali-wali Allah, para sahabat, para nabi, orang-orang soleh yang betul-betul soleh, zahir dan batinnya. Di dunia ini pun mereka dapat kebaikan-kebaikan, dapat kemuliaan-kemuliaan. Dicintai oleh orang-orang yang soleh, dicintai oleh orang-orang yang beriman. Sebaliknya kalau orang itu memang berbuat buruk, di dunia ini pun akan mendapatkan keburukan-keburukan juga. Jadi jangan ada pikiran bahwa amal kebaikan itu hasilnya nanti di akhirat saja. Tidak. Amal keburukan itu hasilnya nanti di akhirat saja, risikonya. Tidak. Di dunia ini pun juga. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Orang-orang berbuat buruk akan mendapatkan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Begitu juga orang yang beramal kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Waladarul akhirati khair. Orang yang berbuat kebaikan tadi di dunia dapat kebaikan. Sungguh negeri akhirat lebih baik lagi bagi mereka. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di dunia dapat kebaikan engkau hai Muhammad, akhirat lebih baik lagi daripada dunia ini. Walian ni'madarul muttaqin. Sungguh nikmat perkampungan orang-orang yang takwa. Apakah perkantuan orang-orang takwa itu? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka akan memasukinya. Aden itu maknanya kekal. Surga kekal yang akan mereka masukinya. Tajri mengalir mintah dia dari bawah istana-istananya. Al-anharu sungai-sungai. Tempatnya begitu indah, kekal. Di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai.
Bukan hanya itu saja, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di dalam surga apa saja yang mereka kehendaki. Apa yang kamu mau, maka di sana akan diberikan oleh Allah 100% bahkan berlipat-lipat. Apa maunya? Jadi kalau orang ingin kemauannya semua berhasil, ya di surga kalau ingin semua berhasil. Di selain surga pasti ada saja yang menyusahkan, tuh pasti ada. Kalau di surga lah baru apa mau kita dituruti oleh Allah. Kadzalika, begitulah yajzi, membalas. Yajzillahu, Allah membalas al-muttaqin, orang-orang yang takwa. Orang yang takwa yang bagaimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaitu orang-orang yang mewafatkan mereka para malaikat dalam keadaan baik, orang-orang yang malaikat mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka dalam keadaan baik. Maksudnya dalam keadaan taat kepada Allah. Karena ada orang takwa, na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, ketika mati tidak takwa lagi. Nah ini. Jadi orang yang takwa di sini maksudnya ada orang yang takwa pada akhir hayatnya. Ada orang yang lurus, ya, masya Allah. Tahu-tahu belok, ya, seperti orang naik mobil, ya, jalannya mulus. Ya, nggak kira ada masalah. Tiba-tiba bannya meletus, dar, guling, mampus semuanya. Lah orang di dalam kehidupan dunia itu seperti itu juga. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang orang itu amalnya baik, ngapalkan Quran. Sepertinya ini sudah arah menuju surga itu sudah jelas. Tiba-tiba gara-gara masalah sedikit gitu, belok, semua ditinggalkan. Naudzubillah. Nah ini yang kita takuti. Maka orang-orang dulu senantiasa doa husnul khotimah. Ya Allah minta husnul khotimah. Ya Allah minta husnul khotimah. Ini perkara yang sangat penting. Begitu juga banyak juga di dunia ini orang yang kelihatannya ini sudah kayak jelas mau masuk neraka gitu. Tapi tiba-tiba berbelok sebelum mati, taubat, sehingga jadi sebaik-baiknya manusia. Kita ini harus hati-hati terus-menerus. Yaquluna, para malaikat mengatakan, salamun alaikum, salam buat kamu semua. Ketika para malaikat mau mencabut nyawanya, mereka mengucapkan, salamun alaikum, salam buat kamu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan sebab perkara yang kamu telah amalkan. Bima, sebab perkara, kuntum, yang adanya kamu semua. Ta'maluna, telah mengerjakan. Ini pada waktu itu kita baru faham pentingnya amal. Sekarang manusia taunya pentingnya uang, ya. Pentingnya kesehatan, pentingnya rumah. Tapi sebentar lagi begitu malaikat datang, baru tahu pentingnya amal. Akrar.